saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan atas kasih-Mu bagi kami yang memberi kami kehidupan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah engkau ya Allah Bapa dengan curahan roh kudusmu bagi kami. Amin. Saudara-saudara seiman jemaat Allah, firman Tuhan hari ini selasa 29 Agustus 2023 tertulis di dalam kitab PENGKOTPA pasal 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Tagunat tahe merdungan iba sian napujung. Ala muba molo rap marsaulihon parbue dari ayat 9 sampai ayat 12, terlihat rangkaian kehidupan manusia secara sosial, bersama dengan orang lain, manusia lebih bahagia. Dua orang memberikan nilai tambah daripada seorang diri. Khusus pada ayat 9 dinyatakan hasil kerja dua orang jauh lebih baik daripada seorang diri. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik manusia memerlukan orang lain. Melalui jalinan sosial itu, manusia memperoleh nilai lebih atau nilai tambah. Berarti, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa melepaskan hubungan dengan orang lain, tidak bisa sendiri, bahkan orang lain memberi sesuatu yang tidak diperoleh apabila dilakukan seorang diri. Saudara-saudara diajarkan pentingnya hidup bersama dengan orang lain. Waktu hidup kita kita habiskan kurang lebih 65% untuk bekerja dalam kehidupan sosial berhubungan dengan orang lain. Bekerja bersama orang lain hasilnya akan lebih baik, dan memang kita sangat jarang bekerja seorang diri. Hidup kita berdasarkan firman hari ini mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Bahwa orang lain dihadirkan oleh Allah untuk memberi nilai lebih bagi kita, dan kita lebih berbahagia. Hasil kerja kita menjadi lebih baik. Bapak, ibu, saudara-saudara, diajarkan pentingnya posisi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang istimewa. Oleh karena itu, bagaimana kita menempatkan mereka sebagai orang yang istimewa? Oleh karena itu, jika Tuhan memberi kesempatan bagi kita, Tuhan menghadirkan orang lain di dalam kehidupan kita. Marilah kita tempatkan mereka. Di tempat yang istimewa, karena mereka akan memberi yang istimewa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa syukur kami kepadamu, ya Allah Bapa, atas firman hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa kasihmu telah nyata bagi kami melalui orang lain, bahwa kami tidak dapat hidup sendiri. Dan jika kami bersama dengan orang lain, kami akan memperoleh sesuatu yang lebih baik. Terima kasih untuk orang-orang yang telah Engkau berikan di sekitar kehidupan kami. Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberkati mereka, dan terlebih Tuhan mengajarkan bagi kami bagaimana menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Allah Bapa, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu. Berkenanlah engkau bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara. Amin. Terima kasih, horas.